orang mungkin tidak menyangka kalau di Jakarta yang kota metropolitan seperti ini ada hal seperti itu masih ada. Padahal sebenarnya amat sangat banyak dari pertunjukan kecil di gang-gang kecil sampai istana negara itu ada. Amat sangat berkembang sih. Saya dan Kalanari itu lebih mengarah ke bentuk site specific theater gitu ya. Jadi itu teater-teater teater yang tidak dipertunjukkan di ruang-ruang khusus pertunjukan. Dan dengan format yang demikian, kami konsepnya lebih intim dengan penonton. Lebih lebih dekat secara fisikal juga, sehingga dalam istilah kami, penonton itu sampai bisa mencium bau keringat performer ketika bermain. Kalau sebelum pandemi itu hampir nggak pernah ada libur ya. Jadi kayak kita punya latihan rutin, terus kemudian ada agenda yang semuanya berjalan rutin, seperti diskusi, kemudian seminar, latihan, workshop, banyak sih Mas. Dan itu ya, itu reguler ya. Kita punya punya latihan tiap seminggu tuh 2 kali, terus kemudian 1 bulan kita punya 3 kali diskusi, temen ngobrol. Terus kadang kalau misalnya ada teman seniman gitu, residensi, kita kolaborasi, bikin workshop. Otak terasa beku gitu. Ini mau ngapain sih? Apa yang terjadi gitu dengan dunia luar gitu-gitu kan. Tapi terus kemudian ya mencoba adaptif ya, karena saya percaya manusia tuh makhluk yang paling adaptif gitu. Tapi itu kayak perlahan gitu loh Mas. Oke, 3 bulan pertama nih kayak, kita harus ngapain dulu nih, gitu-gitu kan. Dan kalau kami sih memastikan bahwa kami semua tetap sehat, baik, dan menjaga kewarasan itu kayaknya paling penting yang utama sih. Karena itu kayak beyond theater gitu loh, itu melebihi nilai-nilai yang inilah, nilai manusiawi lah, nilai manusia lah. Kita hidup di planet yang sama, gitu-gitu kan. Jadi itu dulu sih, jadi benar-benar memastikan teman-teman sekedar berkabar itu kan kadang sesuatu ya di saat pandemi itu. Benar-benar menanyakan, say hi, kalian sehat enggak? Jadi itu sih yang kami ini pertama. Akhirnya yang saya lihat, yang saya observasi itu adalah kawan-kawan saya itu kemudian ya mereka melakukan pekerjaan yang istilahnya ya sebenarnya mereka pernah lakukan atau tidak pernah mereka lakukan, tapi mau tidak mau harus mereka lakukan. Kayak misalnya jual beras, atau misalnya menyediakan jasa jahit-menjahit, gitu. Atau menjual kerupuk, atau buat warung, bantu orang di warung, gitu, gitu semacamnya. Istilahnya selama asap bisa mengepul, apa, tungku bisa mengepul lah ya istilahnya. Jadi gitu. Lalu kemudian, untuk keseniannya sendiri, karena kemudian kan karena tidak ada acara-acara yang bisa diselenggarakan di ruang offline, maka kemudian muncullah beberapa orang, beberapa pihak seniman mulai memunculkan yang disebut sebagai pertunjukan virtual itu tadi. Pandemic happened and then all the tourist business in Bali get infected with that one, and then so I'm just home and at the moment at the beginning stay home. And but you know, like if I'm just stay home, not doing anything, so maybe my mind will be sick and my body will be sick also. And then I'm just thinking, okay, I must do something, because we all born as a creative people, like as a DJ, as everyone in a tourist business. I think it's creative people. You know, they can make everything happen. Every day, you know, like, and then, so I just thinking, and then I'm starting making, so I'm just thinking about how to make exercise my body and also my mind. So I make a first time in Bali, a bicycle messenger. So I'm starting building again my bike, and then starting with 2 friends of mine, and then we starting pick up the stuff and send to the person that ordering, and then so
And I don't realize it's become bigger. And now we have like 50% in bicycle messenger in Bali. And so we have in Ubud, we have in Nusa Dua, we have in Jimbaran, we have in Kuta, we have in Canggu. We are also in Denpasar, of course, because I'm living in Denpasar. And then, so yeah, it's make our body and my mind harmony. Bisa menyapa penonton, bisa komunikatif, kadang interaktif bersama penonton. Tiba-tiba penonton kami hanya dua mata kamera itu juga ada satu nyawa kami yang hilang. Tidak ada kecegatan. Meskipun waktu itu juga kami menghadirkan penonton yang memang harus hadir, tapi itu teman-teman kami sendiri yang kami undang secara khusus. Karena beberapa lakon-lakon kami punya kecenderungan sedikit komedi. Jadi kalau komedi tidak ditertawai oleh penonton karena ada respon itu juga menurut kami juga aneh. Ini lucu tapi ketawanya template mesin seperti tayangan-tayangan hari ini. Itu kan juga hati kami agak nyampe, kayak tidak tega gitu. Apa yang menarik kemudian adalah bagaimana penonton itu hadir dalam teater virtual. Dan ini semacam cermin baru ya bagi teater gitu, bagi teater bagaimana menyiasati ruang-ruang yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan gitu. Ruang-ruang yang memberi keterbatasan untuk pertemuan langsung, katakanlah. Dan ruang-ruang seperti ini kemudian walaupun kehadirannya sangat tiba-tiba, tapi saya yakin misalnya hal-hal seperti ini akan menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah kubangan ide gitu untuk teater selanjutnya, katakanlah teater post pandemic gitu, katakanlah seperti itu ya. Itu disuruh dunia literasi atau dunia wacana gitu, dunia penciptaan pengetahuan teater itu justru menjadi lebih gencar gitu, karena orang kemudian sekarang ya seperti kita lihat orang banyak membuat diskusi gitu, webinar lah segala macam gitu, wacana aja isinya gitu, jadi wacana itu seakan-akan meledak gitu, orang mencari wacana yang selama ini belum pernah diangkat gitu. Ini sih kami tuh merasa bahwa teater tuh harus jadi jalan untuk melihat ke dalam diri manusia lagi gitu, bahwa ada nilai-nilai penting yang itu tuh ya itu tadi yang saya bilang beyond teater itu kayak ada nilai yang memang harus diupayakan bersama gitu sebagai manusia. Dan ya selama kita masih di planet yang sama gitu, saya kira usaha-usaha itu masih tetap akan ada gitu, itu nggak akan hilang gitu, bahwa teater akan tetap bertemu dengan penontonnya. Saya kira tidak semudah itu digeser oleh panggung virtual sih atau panggung online yang saat ini marak gitu. Dan ini sih kami juga nggak terlalu yang ya itu tadi Deso tuh loh Mas, nggak yang apa ya ikut-ikutan tren gitu loh, wow semua bikin teater online terus kita bikin yuk gitu, karena yang tren itu akan cepat pudar gitu. Itu keyakinan kami sih gitu. Ya kalau mau dipaksa bikin pertunjukan online bisa gitu ya, 10 menit, 15 menit. Tapi ya itu tadi lebih melihat, benar nggak sih kita butuh pertunjukan online gitu? Benar nggak sih bahwa kita bisa ngomong lebih nih gitu-gitu? Jadi ya udah gitu, nggak usah maksa gitu. Kita lihat, belajar, mengamati gitu, baru kemudian nanti ngegas lagi. Gitu sih, nggak mulu-mulu kami Mas. Sebenarnya udah mulai banyak bermunculan konten-konten karawitan, wayangan di YouTube. Itu sebenarnya muncul kebanyakan itu karena dari rasa si senimannya itu sendiri, kayak aku ingin membagikan apa yang saya punya melalui YouTube. Jadi kayak sukarelaan untuk membagikan virtual. Jadi tidak semuanya tuh harus perkara uang gitu loh. Membaca lagi apa sih makna kehadiran teater bagi kita sekarang gitu. Di masa-masa pandemi seperti ini, butuh nggak sih orang teater gitu, katakanlah seperti itu ya, atau kalaupun butuh dalam bentuk seperti apa gitu. Saya sendiri lebih kemudian
kemudian lebih untuk melihat kembali ke akar-akar apa sih itu sebenarnya teater. Seperti apakah keberhadapan, apakah itu narasi yang penting. Bagaimana narasi, apakah benar, bagaimana narasi disampaikan yang penting. Nah, pertanyaan-pertanyaan reflektif seperti itu kemudian yang saya yakin nanti akan mempengaruhi kerja saya gitu. For all my friend, I'm just saying like just being creative, because creativity is like kind of like a one way to show you that you are really survivor. This is what I was thinking to me.